Status Cak Malik bukan suami Nela Karisma dibongkar Dori Harsa. Terungkap fakta baru status Cak Malik dan Nela Karisma, ternyata bukan suami istri. Pantas Dori Harsa berani umbar kemesraan dengan Nela Karisma. Seperti diketahui, Nela Karisma dan Dori Harsa digadang-gadang memiliki kedekatan spesial. Bahkan kedekatan mereka bisa jadi berkembang lebih dari sekedar suka dan kagum. Kemungkinan itu bisa jadi bukan isapan jempol setelah dipastikan Nela Karisma bukan istri Cak Malik seperti digosipkan beberapa waktu silam. Dori Harsa adalah penabuh gendang almarhum Dedi Kempot yang kini dikabarkan sedang dekat dengan Nela Karisma. Sedangkan Cak Malik yang juga berprofesi sebagai penabuh gendang sejak lama disebut-sebut sebagai suami Nela Karisma. Faktanya, Dori Harsa memastikan bahwa status Cak Malik bukan suami Nela Karisma. Karena itu, Dori Harsa santai saja menunjukkan perhatiannya kepada Nela Karisma. Seperti belum lama ini, Dori kembali menggoda Nela Karisma saat pelantun lagu Juragan Empang itu mengunggah sebuah foto di akun Instagram. Tampak Nela Karisma yang tengah berpose dengan latar kereta api di belakangnya. Apakah Anda melihat sawi di foto? Tulis Nela Karisma dalam keterangan unggahannya. Melihat sang pujaan hati mengunggah foto terbaru, Dori Harsa gercep memberikan komentar. Tidak, tapi aku melihat masa depan di matamu, tulis Dori Harsa beberapa hari lalu. Mulai terang-terangan mengumbar kemesraan, Dori Harsa membantah tudingan sebagai orang ketiga yang ditujukan padanya. Bojone Wong ki Mas Dori. Hey, nek bojone Wong ra mungkin tak ajak join. Saya emosi ya, aku tahu aturan gitu loh. Diketahui status Cak Malik dan Nela Karisma digosipkan suami istri. Profesinya juga sebagai penabuh kendang, sama seperti Dori Harsa. Suaminya itu bahkan menemani Nela Karisma sejak dirinya mengawali karir sebagai penyanyi. Pasalnya, orang yang dikabarkan sebagai suami Nela Karisma itu bernama Cak Malik merupakan penabuh kendang sebuah organ tunggal terkenal di Jawa Timur. Gosipnya lagi mereka telah dikaruniai putri cantik yang hingga saat ini tak diketahui keberadaannya. Sebabnya Nela Karisma tak pernah mengunggah potret keluarga kecilnya bersama Cak Malik. Seolah menyiratkan bahwa dirinya kini memang telah benar-benar sendiri dan menjanda. Dori Harsa juga memperkuat fakta status Cak Malik dan Nela Karisma itu dengan mengatakan tak akan mendekati jika masih bersuami. Status Cak Malik makin jelas. Sebelumnya, sosok Cak Malik santer digadang-gadang menjadi suami Nela Karisma. Kendati sudah ramai diperbincangkan, Nela Karisma seakan enggan angkat bicara terkait kabar tersebut hingga menimbulkan tanda tanya di benak warganet. Ia bahkan sempat meminta warganet menilai sendiri status hubungannya saat itu melalui Insta Live di Instagram. Bagian penggemarnya menduga jika ia benar telah menikah dengan Cak Malik, namun sebagian lainnya enggan percaya begitu saja. Gosip perihal pernikahan Nela Karisma dan Cak Malik kemudian sedikit terpecahkan melalui komentar salah satu temannya di unggahan Nela Karisma. Unggahan tersebut dibagikan Nela Karisma pada Juni 2019 lalu. Melalui kolom keterangan, Nela Karisma menyebutkan dua orang yang tengah bersamanya saat itu. Beping at radenmas.abimanyu sama mbak at Julie Enceyew terciduk. Pokoknya hukum foto, kalau pose kita bagus langsung upload aja. Gak peduli teman-temannya pose gimana. Betul gak teman-teman? Mencaur ya, tulis Nela Karisma. Lalu unggahan tersebut dikomentari oleh pemilik akun @radenmas.abimanyu seperti berikut. Hai Nela Karisma, udah dapat pacar belum? Besok lebaran nih, masih jomblo aja, ungkapnya. Dari komentar temannya tersebut, jika memang benar Nela Karisma masih single saat itu, maka kabar pernikahan dengan Cak Malik tidak benar adanya. Hubungan Nela Karisma dan pemilik akun @radenmas.abimanyu nampaknya sudah cukup dekat. Menilik unggahan akun tersebut, Nela Karisma bahkan pernah secara pribadi mengucapkan ulang tahun kepadanya. Ditelusuri lebih lanjut, akun @radenmas.abimanyu pernah mengunggah foto Nela Karisma dengan Dori Harsa.
Tampak Nela Karisma dan Dori Harsa tersenyum ke arah kamera saat itu. Sementara keterangan caption foto mengisyaratkan jika akun @radenmas Abimanyu mendukung hubungan keduanya. Lope Lope Nela Harsa Dori Karisma @NelaKarisma@DoriHarsa, tulisnya. Kendati hubungan Nela Karisma dan Dori Harsa dikabarkan semakin dekat, namun hingga kini belum ada klarifikasi dari keduanya.